told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Damar Wulan Channel. Pada video kali ini, saya ingin memberikan tips bagaimana caranya kita memverifikasi nomor rekening bank kita menggunakan PIN yang sudah dikirim oleh Google AdSense. Pastikan kalian sudah menerima PIN ini yang dikirim melalui kantor pos masing-masing. Seperti apa? Mari kita langsung ke tipnya. Jangan lupa klik tombol like, komen dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Pertama-tama seperti biasa, bukalah Chrome, lalu ketikkan di bar pencarian Google AdSense Login. Lalu masukkan email yang tertaut dengan akun AdSense kalian. Maka kita akan dibawa ke beranda Google AdSense. Nah, di sini sudah ada notifikasi agar kita memverifikasi alamat kita. Kita klik di sini. Selanjutnya, kita masukkan PIN yang telah kita terima dari kantor pos. Di kolom sini. Kemudian tekan kirim. Kita tunggu loadingnya, dan sukses. Verifikasi alamat sukses. Selanjutnya kita tinggal memasukkan nomor rekening bank, yang akan digunakan untuk menerima pembayaran dari AdSense. Klik titik tiga di kiri atas, lalu klik pembayaran, info pembayaran. Nah, seperti ini. Kita isikan nomor rekening, nama bank, dan nama yang tercantum di rekening tersebut. Di sini. Nah, jika sudah diisi semua, lalu klik menu simpan. Maka secara otomatis rekening bank sudah tersimpan. Namun harus ada tahap verifikasi selanjutnya. Kita tinggalkan dulu AdSense, coba kita buka email kita. Nah, ada email dari AdSense, di sini menerangkan bahwa AdSense akan mengirim percobaan transfer dalam jumlah kecil. Artinya kita harus mengecek mutasi bank, bisa melalui ATM, kasir, maupun aplikasi bank yang tertaut dengan rekening kalian. Setelah kita mendapatkan nilai transfernya, langkah selanjutnya kita kembali ke beranda AdSense, klik titik tiga di pojok kanan atas, kemudian pilih info pembayaran. Maka tampilannya seperti ini. Kemudian pilih verifikasikan. Lalu di kolom verifikasi, tekan tanda anak panah ke bawah, lalu pilih nominal angka yang sesuai dengan nominal transfer yang kalian terima. Setelah menemukan kesamaan nominalnya, tekan tombol verifikasi. Dan hasilnya sukses. Kita sudah bisa menggunakan rekening kita untuk penerimaan hasil dari Google AdSense. Sekian tips dari saya, salam sukses selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.